Al-Qaida Asadisa Hasyarah. Qaida yang ke-16. Ar-Ridha Rida Ridha Bima Yutawalladu Minho. Ar-Ridha Bishai'ih dengan sesuatu. Berarti Ridha Bima Yutawalladu Minho. Rida dengan sesuatu yang ditimbulkan darinya. Ridho mondok di pondok ini otomatis ridho dengan semua kegiatan dan peratu peraturannya, paham ya? Jadi kita ridho mondok di pondok ini otomatis ridho dengan semua kegiatan dan peratu peraturannya. Wa qaribun minha wa qaribun dan dekat minha dari kaidah ini itu kaidah al-mutawallat. Min makdunfi yang ditimbulkan dari seseorang yang mendapat izin fihi darinya itulah atharalah tidak berpengaruh wa min furu'iha termasuk dari cabangnya kaidah ini kaidah yang ke-16 radiah ahadus zaujain. jika ridho ahadus zawijah ini salah satu pasangan suami istri. Ridho bi aibis dengan aib yang ada di satunya. Ternyata fazadal aibu aibnya bertambah fazada kemudian bertambah al aibu aibnya maka fala khiyar lah fala maka tidak boleh khiyar lahu bagi ahad al suhi menurut pendapat yang kuat Kenapa? Karena lian nazaidah karena sesungguhnya aib yang bertambah. Lian karena sesungguhnya aib yang bertambah. Nasiun itu muncul min aslil aibih dari asalnya aib. Min aslil aibi dari asalnya a aib. Oleh karena itu falamma radiya bil aibi shoroh radiyan bizaid minhu falamma radiya jika salah satu ada yang ridho bil aib dengan aib maka shoroh radiyan maka dia juga ridho bizaid dengan aib yang bertambah minhu aib Minhu dari aib uh, aib nikah apa saja aib yang diperbolehkan untuk khiar apa satu satu hmm? kulitnya putih ah, dua bah benang Ah, tiga. Ada sesuatu, ada sesuatu yang lebih pada daging, maksudnya apa? Tulang yang muncul, apa? Ah. Empat. Apa empat? <gibat> Loh, <masalah> gila. Loh, masa gila? Enam. Apa? Wabil junu ni juda mi baros kulum minaz zaujanein tar khalas karotakin wakoronin bahi roti dan seterusnya ya. Jadi kalau sebelum dilangsungkan akad nikah ternyata ada yang aib di salah satunya sudah faham ya entah gila ya sudah baros rotak umpamanya atau maya sudu biat min ya? Ah, berarti ini yang terjadi pada pada perempuan, perempuan ya. Uh, kalau laki-laki, anin umpamanya, anin atau yang lainnya, kalau itu sudah faham ya, sebelum akad nikah, sudah faham terus tetap dilangsungkan ya, dilangsungkan berarti namanya uh, ridho bishai'i, otomatis ridho bimayu tawala domin uh. sebelum dilangsungkan akad nikah, infonya gilanya itu uh, selama. Ah, sehari umpamanya cuma 3 jam 3 jam setelah akan nikah ternyata gilanya 6 jam <laughs> paham ya intinya tambah apa Baik. tambah parah dari aib-aib yang ada sebelum akan nikah itu ternyata tambah parah semuanya ya entah judemnya umpamanya terus ternyata tambah parah ke anggota-anggota yang lain bagaimana ya tidak boleh untuk khiyar fasa ya kan khiyar itu adalah khiyar pilihan bainal wal im ya. pilihan antara merusak atau melanjut melanjutkan atau meneruskan karena dia sudah ridho dengan aib yang ada maka otomatis tidak boleh untuk khi ya gak boleh ya wa minha termasuk dari furu wa minha termasuk dari furu itu azinal adinal murtahin atau tadi di atas ya adinal murtahin murtahin memberi izin lirrohin pada orang yang menggadaikan memberi izin fi durbil abdi dalam memukul budak budak itu Almarhun yang dijadikan barang gadaian budaknya yang dijadikan Wasikoh tapi pemiliknya memberi izin untuk dipukul. Ternyata fahalakah mati. Budaknya mah mati. Bidorbih dengan pukulan itu maka mana maka tidak harus tanggung ya jawab atau ganti rugi ya. Kenapa? Karena sudah ada izin. Kenapa li'annahu karena sesungguhnya halak itu adalah tua ladah. lidah itu dilahir, dimunculkan atau timbul min ma'dun dari yang diizinkan garis miring dorbun. Sedangkan dia sudah mendapat izin. Wa minha termasuk dari furuk. Ida adina murtahin jika mengizinkan kepada rohin al murtahinu orang yang menerima gadaian mengizinkan fi wafil ih dalam mewate budak yang dijadikan gadaian budak perempuan hmm. ternyata fahabelah ternyata apa ha Ya. hamil ya maka infasakhar maka rusak Infisir, itu artinya rusak dengan sendirinya maka rusak akad gadaya kenapa karena karena munculnya min ma'zun dari orang yang mendapat izin karena hablun itu munculnya dari orang yang sudah mendapat izin uh, budak ini senang dulu ya budak kalau yang dijadikan gadaian atau dijual dalam kondisi hamil ya dalam kondisi head atau dalam kondisi nifas itu termasuk ada aib namanya aibun yang kusul qimah aib yang menyebabkan kurangnya har harga jadi kalau hamil sekian, kalau tidak hamil itu lebih lebih tinggi lagi harganya, ya. Nah, itu dalam permasalahan Buddha. Uh, sekarang kalau sapi umpamanya uh, Sapi, kambing. Jadi aibun yang kusul kima umpamanya. Pada waktu itu kelihatannya apa? Eh, uh, besar, besar. Tapi kenyataannya besarnya pada waktu itu. Kenapa? Karena diberi makan apa sandal ya jadi bukan rumput bukan moni rumput sandal terus mungkin botol aqua dan seterusnya semua dimasukkan jadi kelihatan besar pada waktu itu tapi satu dua hari setelahnya itu kelihatan ternyata yang kemarin itu ya, yang kemarin itu apa bukan asli dari dari dia ya, hewan itu ya karena memang biar uh, laku dengan harga yang yang mahal umpamanya makanya harus tajasus bahasanya harus diteliti benar ya kan kira-kira ini asli apa tidak ya kenapa karena kalau sudah uh, sudah selesai khiarnya tidak boleh untuk mengembalikan lah lagi Terus wa minha termasuk dari furu itu lau subi koma ulmat Ketika subi koma ulmat eh, air kumuran itu masuk wal istinsak dan air istinsak masuk pada ilal jauh pada bila mubalagoh tanpa apa mubalagoh